Anda menyaksikan news update, saya Veronica Moniaga. Penyidik Polda Metro Jaya akan menjemput paksa istri Ivan Haz, anggota DPR yang dilaporkan mantan asisten rumah tangganya dengan tuduhan penganiayaan. Ini karena istri Ivan Haz sudah dua kali mangkir dari pemanggilan sebagai saksi. Sedang rencana pemeriksaan Ivan Haz masih terhalang izin presiden yang belum turun. Istri Iha, ya, kita panggil tidak datang. Kami mempunyai kewenangan. Kami akan memanggil panggilan ketiga disertai dengan surat perintah membawa. Akan dijemput paksa. Iya, akan dijemput paksa. Ya. Ingat ya, istrinya Iha sebagai saksi akan masalah waktunya kapan itu terserah.